Halo, kembali lagi di channel Jalan Mogok. Hari ini kita akan membahas tentang ban mobil. Ini ban mobil ini kita kedatangan ban mobil yang kita pesan di TikTok Shop. Nah, hari ini saya akan mereview ban Lauven Speed As ukuran 195/65 ring 15/91. Ini diproduksi oleh PT Hankook Indonesia. Ini produksi dari Hankook Indonesia. Jadi untuk profil bannya ini 195/65 ring 15 dengan tread wear 500 traction. Ini temperaturnya lebih tinggi 500 track wear. Yang artinya ini bannya lebih tahan lama dengan track wear 500. Jadi untuk produksi ban ini diproduksi di tanggal 5 bulan 2 2022. Jadi sudah setahun produksinya. Ini produksi 2022. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini ban baru ya. Baru. Untuk spesifikasi bannya ini ada tulisan Lauven. Tulisan Lauven. Dan ini Speed As. Dan ini ada tulisan Speed As. Jadi untuk ban ini, belum saya coba pasang. Nanti akan saya review setelah saya pasang. Ini ban tubeless diproduksi oleh Indonesia. Ini ada radial tubeless. Untuk bagian luarnya ini kita lihat dulu, ini bagian luar yang mana. Ini biasanya bagian luarnya itu yang lengkap keterangan dari ban. Ada keterangan lengkap itu bagian luarnya. Bagian dalam dan bagian luar akan berbeda. Kemungkinan ini bagian luar. Ini saya lihat ini agak miring dia. Untuk kode bannya ini 195/65 ring 15 dengan 91H. Jadi H ini untuk batas kecepatan maksimum dari pemakaian ban ini. Jadi untuk H ini biasanya sampai 210 km/jam maksimal kecepatannya. Dan untuk ini ada label dari PT Hankook Indonesia. Ini diproduksi oleh PT Hankook Indonesia. Penerit saya blok G5 Industri Park Lipo Cikarang. Ada keterangan perhatiannya, pasanglah. Jadi ini akan saya pasang ini di mobil Nissan Sentra 2010 dengan ban bawaannya itu yaitu ukuran 185/65 ring 15. Kita naik satu step terus 10 inci lebarnya dari bawaannya, 10 cm ya, lebarnya 10 cm dari bawaannya. Kita upgrade lebarnya 10 cm biar belakang nampak lebih lebar dan lebih gagah. Ini akan kita pasangkan di belakang ban belakang ya. Ini penampakan bannya, ini ring 15. Jadi saya akan mencoba pakai ban ini. Sebelumnya itu ban belakangnya Dunlop. Saya gunakan ban ini yang lebih besar ukurannya 195, yang itu bawa ukuran
85 ya. Ini akan lebih besar. Kita lihat penampakannya, ini akan lebih besar nanti ya. Gagah nanti jika dipasang itu 185 untuk Dunlop sudah gagah juga. Cuma kalau kita upgrade ke 195 lebih besar lagi, lebarnya lebih lebar dan lebih gagah dari yang itu. Untuk bagian luarnya nih, dia ada kodenya. Nanti saya cek lagi yang mana bagian luar ya. Seperti ini ya. Saya cek lagi yang mana bagian luarnya, karena kalau salah kita pasang ini, nanti kodenya nanti bannya tidak sesuai ya, bagian dalam dan luar. Biasanya ini. Jadi ini untuk bagian luarnya ini yang ada tahun produksi ya. Jadi untuk bagian dalam dia tidak nampak. Tidak ada tulisan tahun produksinya. Jadi itu yang membedakan bagian luar dan bagian dalam ini, bisa kita lihat. Ini tidak ada tahun produksi ya. Jadi untuk memakai bannya itu jangan sampai terbalik, karena itu akan mempengaruhi dalam kestabilan mobil. Jadi untuk bagian luarnya ya, ini ya, sebelah sini ya, sebelah kanan ini. Ini kanan yang ada tulisan yang ada tahun produksinya nih. Ini 522 2022. Ini diproduksi di tahun 2022. Oke. Untuk review lengkapnya nanti akan kita review saat mau pasang di mobil ya. Ini sudah saya pesan satu lagi banyak. Mungkin dalam beberapa hari, 4 hari lagi sudah sampai. Nanti akan kita pasang langsung ke mobil. Panloven dari PT Hankook ini untuk 195/65 ring 15 H ini dengan PNP langsung ke mobil lah. Grand Livina 2010. Kita akan lihat penampakan dan kembang ban bagaimana di telak standarnya ring 15. Sekian dari review ban Andi. Jika ada pertanyaan mengenai ban Loven ukuran 195/65 ring 15 by PT Hankook Indonesia, bisa komen di bawah ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.